السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Sekiranya atau seandainya Allah turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya kita akan menyaksikan gunung tunduk dan terpecah-pecah. Akan tetapi, manusia tidak mau mengambil pelajaran yang sudah menerima amanah untuk menerima Al-Quran. Ada satu kisah. Islamnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu saat dengan penuh kemarahan dan punya keinginan untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muqallidan as-saif sudah menghunuskan pedang ingin membunuh Nabi sallallahu wasallam tapi kemudian seorang dari Bani Zuhrah mengatakan engkau ingin membunuh Nabi sementara kamu lihat adikmu sendiri dan ternyata setelah Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendatangi rumah dari adiknya Fatimah ibn al-Khattab. Didapati sedang membaca Al-Quran surat Toha. A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna al-Quran al Maka hati Sayyidina Umar yang awalnya keras dan punya keinginan untuk bahkan membunuh baginda Nabi SAW. Tapi kemudian hatinya yang keras, luluh. Dan kemudian saat mendatangi tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun radhiyallahu anhu menyatakan ketundukannya kepada Al-Qur'an. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di malam Ramadan yang disebutkan sahru Ramadan alladzi unzila fihi al quran mudah-mudahan kita kembali kepada undangan Allah. Karena Quran adalah ma'dubatullah. Undangan Allah untuk membaca, mentadaburkan, menghayati, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Sehingga kita semua mendapatkan rahmat dari Al-Quranul Karim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.